Subhanallah, Allahu Akbar, insyaAllah nanti kita tengok jelas ke tidak. Memang kadang wayar ni kena tukar-tukar. Okey. Alhamdulillah, Allahu Akbar. InsyaAllah kita nak masuk pada perbincangan tajuk kita, iaitu hakikat kematian dan alam barzah. Ini sampai pukul berapa kita ni? Mana jamnya? Pukul 10, kita akan habis pukul 11. Maksudnya sejam saja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Para muslimat sekalian, kematian adalah satu yang pasti berlaku. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan menemui kematian. Allahu Akbar, subhanallah. Maka dengan itu, saya akan mati. Ibu-ibu akan mati, anak-anak semua pun akan mati. Suami kita akan mati, ibu ayah kita akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semuanya akan mati. Hari ini kita melihat kematian orang lain, suatu hari kita juga akan melalui saat-saat kematian. Allahu Akbar. Ada satu kisah seorang penggali kubur. Saya baca kisah ini dalam kitab Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerja dia adalah penggali kubur, tetapi dia ada tabiat buruk. Setelah kubur ditanam, contoh ditanam petang, setelah ahli keluarga pulang, sebelum tanah jadi keras, dia mesti akan pergi gali semula. Maksudnya jarak ditanam dengan digali tu tak lama lah. Lalu pada suatu hari, dia berhenti melakukan kerja tersebut. Dia suka gali kubur bukan apa, dia akan ambil kain kafan ke, ataupun ada tabiat orang tanam dengan emas, dengan harta di dalam kubur. Jadi itulah yang dia ambil. Namun setelah bertahun dia buat kerja tu, dah beribu dah kubur yang dia gali, yang dia ambil kain kafan kemudian dia jual, dia ambil apa-apa harta di dalam tersebut. Lalu satu hari dia bertaubat dengan taubatan nasuhah, dan dia jadi orang yang soleh dengan sesungguhnya. Lalu ada seorang alim ulama bertanya kepadanya, apakah asbab yang menyebabkan kamu berubah begini sekali? Lalu dia pun cerita, sesungguhnya setiap kali aku membongkar kubur orang Muslim, walaupun selang waktu tu tak jauh, contoh tanam petang malam tu dia pergi gali, biasanya dia akan gali pada waktu malam, tidak ada kubur dan kebanyakan kubur, hampir tidak ada, yang mana mayat itu asalnya disusun menghadap kiblat, betul atau tidak? Mayat kan akan dihadapkan kepada kiblat, dan aku dapati kebanyakan mayat, kebanyakan jenazah berpaling daripada kiblat. Allahu Akbar. Maka kerana itu aku rasa ketakutan, aku bimbang esok aku juga begitu. Kan kita kan bila mati esok jenazah dihadapkan kiblat. Tapi pengalaman dia gali kubur beribu-ribu kaum muslimin, kebanyakannya telah pun terbalik, dah berpusing daripada arah kiblat. Allahu Akbar. Jadi pagi yang barakani insya-Allah, kita akan baca dan kupas tajuk ini, kemudian apakah amalan persiapan kita untuk dapat husnul khatimah, kemudian bagaimana kita nak design kubur kita menjadi kubur yang salah satu taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini tentang menceritakan perbezaan di antara kematian orang-orang yang baik dan juga kematian orang-orang yang musyrik ataupun fasik. Imam Abu Hamid Al-Ghazali menjelaskan, kematian hanyalah perubahan keadaan roh daripada memiliki kuasa penuh atas jasad dengan kehilangan kuasa itu.
Pernah tak kita tengok orang lumpuh? Orang lumpuh kan, dia hilang roh pada anggota tertentu saja. Contoh lumpuh daripada pinggang ke kaki. Dia tak rasa apa-apa, dia tak boleh berjalan. Kalau orang pijak pun dia tak rasa sakit. Kalau dicucuh-cucuh dengan jarum pun tak rasa apa-apa. Dia hilang dia rasa. Ataupun kita tengok orang kecil manis contohnya. Maksudnya rohnya telah diambil daripada bahagian tersebut. Tetapi kematian bila berlaku, roh diangkat kepada keseluruhan. Maka hilang daya ke atas kekuasaannya terhadap tubuh tersebut. Apabila hal itu terjadi, maka ia bagaikan orang yang baru bangun daripada tidur. Maka tersingkaplah di depan matanya hakikat yang selama ini dia lalaikan. Ini belum baca buku tu lagi, jangan cari. Nanti dah tiba baca buku tu, barulah kita akan sama-sama belek. Subhanallah, Allahu Akbar, insyaAllah nanti kita tengok. Jelas ke tidak? Memang kadang wayar ni kena tukar-tukar. Okey. Alhamdulillah, Allahu Akbar. InsyaAllah kita nak masuk pada perbincangan tajuk kita, iaitu hakikat kematian dan alam barzah. Ini sampai pukul berapa kita ni? Mana jamnya? Pukul 10, kita akan habis pukul 11. Maksudnya sejam saja lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Para muslimat sekalian, kematian adalah satu yang pasti berlaku. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti akan menemui kematian. Allahu Akbar, subhanallah. Maka dengan itu, saya akan mati. Ibu-ibu akan mati, anak-anak semua pun akan mati. Suami kita akan mati, ibu ayah kita akan mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semuanya akan mati. Hari ini kita melihat kematian orang lain, suatu hari kita juga akan melalui saat-saat kematian. Allahu Akbar. Ada satu kisah seorang penggali kubur. Saya baca kisah ini dalam kitab akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerja dia adalah penggali kubur, tetapi dia ada tabiat buruk. Setelah kubur ditanam, contoh ditanam petang, setelah ahli keluarga pulang, sebelum tanah jadi keras, dia mesti akan pergi gali semula. Maksudnya jarak ditanam dengan digali tu tak lama lah. Lalu pada suatu hari, dia berhenti melakukan kerja tersebut. Dia suka gali kubur bukan apa, dia akan ambil kain kafan ke, ataupun ada tabiat orang tanam dengan emas, dengan harta di dalam kubur. Jadi itulah yang dia ambil. Namun setelah bertahun dia buat kerja tu, dah beribu dah kubur yang dia gali, yang dia ambil kain kafan kemudian dia jual, dia ambil apa-apa harta di dalam tersebut. Lalu satu hari dia bertaubat dengan taubatan nasuhah, dan dia jadi orang yang soleh dengan sesungguhnya. Lalu ada seorang alim ulama bertanya kepadanya, apakah asbab yang menyebabkan kamu berubah begini sekali? Lalu dia pun cerita, sesungguhnya setiap kali aku membongkar kubur orang Muslim, walaupun selang waktu tu tak jauh, contoh tanam petang malam tu dia pergi gali, biasanya dia akan gali pada waktu malam, tidak ada kubur dan kebanyakan kubur, hampir tidak ada, yang mana mayat itu asalnya disusun menghadap kiblat, betul atau tidak? Mayat kan akan dihadapkan kepada kiblat. Dan aku dapati kebanyakan mayat, kebanyakan jenazah berpaling daripada kiblat. Allahu Akbar. Maka kerana itu aku rasa ketakutan, aku bimbang esok aku juga begitu. Kan kita kan bila mati esok jenazah dihadapkan kiblat. Tapi pengalaman dia gali kubur beribu-ribu kaum muslimin, kebanyakannya telah pun terbalik. Dah berpusing daripada arah kiblat.
Allahu Akbar. Jadi pagi yang barakah ini insya-Allah kita akan baca dan kupas tajuk ini, kemudian apakah amalan persiapan kita untuk dapat husnul khatimah, kemudian bagaimana kita nak design kubur kita menjadi kubur yang salah satu taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini tentang menceritakan perbezaan di antara kematian orang-orang yang baik dan juga kematian orang-orang yang musyrik ataupun fasik. Imam Abu Hamid Al-Ghazali menjelaskan, kematian hanyalah perubahan keadaan roh daripada memiliki kuasa penuh atas jasad dengan kehilangan kuasa itu. Pernah tak kita tengok orang lumpuh? Orang lumpuh kan, dia hilang roh pada anggota tertentu saja. Contoh lumpuh daripada pinggang ke kaki, dia tak rasa apa-apa, dia tak boleh berjalan. Kalau orang pijak pun dia tak rasa sakit. Kalau dicucuh-cucuh dengan jarum pun tak rasa apa-apa. Dia hilang dia rasa. Ataupun kita tengok orang kecil manis contohnya. Maksudnya rohnya telah diambil daripada bahagian tersebut. Tetapi kematian bila berlaku, roh diangkat kepada keseluruhan, maka hilang daya ke atas kekuasaannya terhadap tubuh tersebut. Apabila hal itu terjadi, maka ia bagaikan orang yang baru bangun daripada tidur. Maka tersingkaplah di depan matanya hakikat yang selama ini dia lalaikan. Ini belum baca buku tu lagi, jangan cari. Nanti dah tiba baca buku tu, barulah kita akan sama-sama belajar.